Ooh, hey. Bagus amat. Hah? Bagus amat tuh. Jalan kayak air ya. Gitu bang, ini mengerikan bang. Kiriman ini bang, kiriman bang, ada di bang. Heboh, video gumpalan awan, raksasa, di langit Pelabuhan Merak. Tanggal 14 Februari tahun 2022 pukul 15.34. Heboh video gumpalan awan, raksasa, di langit Pelabuhan Merak. Ilustrasi awan, warga di kota Cilegon dihebohkan dengan kemunculan gumpalan awan di atas langit Pelabuhan Merak pada Senin 14/2 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Penampakan awan tersebut direkam warga dan viral di media sosial. Salah seorang warga, Agung Rizki, mengatakan saat itu dia kebetulan sedang berada di sekitar Pelabuhan Merak dan hendak pulang ke kediamannya di Kecamatan Grogol, Kota Cilegon. Kemudian dikagetkan dengan suara warga lain yang heran melihat awan yang menggumpal. "Iya, tadi sekitar jam 6 pagi, saya mau pulang habis dari Lampung. Lagi nunggu jemputan, terus orang-orang di sekitar saya ramai sambil lihat ke atas. Pas saya lihat ternyata awan menggumpal, warnanya hitam pekat gitu, serem juga ngelihatnya. Tidak lama turun hujan," kata Agung, Senin 14 Februari 2022. Sementara itu, Kepala Seksi Data dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG Kelas 1 Serang, Tarjono menjelaskan, bahwa fenomena alam yang terjadi di langit Pelabuhan Merak bernama awan Arkes. Di mana menurutnya, awan Arkes terjadi di antara awan cumulonimbus dan cumulus dengan tinggi dasar awan yang relatif rendah dari permukaan tanah. Awan Arkes lazim terjadi, meskipun kejadiannya jarang. Pembentukannya itu memanjang horizontal seolah seperti gelombang, kata Tarjono. Lebih jauh Tarjono menuturkan, bahwa awan Arkes dapat terbentuk akibat ketidakstabilan atmosfer atau adanya pertemuan massa udara yang lebih dingin dengan massa udara yang lebih hangat. Awan ini berpotensi menimbulkan angin kencang, hujan lebat dan petir di sekitar pertumbuhan awan. Ini murni terjadi akibat kondisi dinamika atmosfer. Dan, kecepatan angin bisa juga mempercepat terbentuknya atau punahnya awan tersebut, ungkapnya. Untuk itu, Tarjono mengimbau kepada masyarakat untuk tidak perlu panik apabila menemukan fenomena serupa. Meski begitu, ia pun menyarankan agar masyarakat tetap waspada lantaran potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang yang dapat ditimbulkan oleh pembentukan awan Arkes. Fenomena awan ini murni merupakan pembentukan awan, dan tidak ada kaitannya dengan terjadinya gempa atau pertanda tsunami, tandasnya. Thank you.
mau muntah gratis silakan nih sekarang nih. Ombaknya gede banget. Gelombang di Pelabuhan Merak luar biasa gede banget. Cuaca di Pelabuhan Merak ombak sangat besar sekali nih. Pelabuhan Merak ya, buat di Tantri di Pelabuhan Merak. Cuacanya angin sangat kencang, ombak besar sekali. Tuh bisa melihat.
lihat ya. Kapal eksekutif berangkat. Ya, buat teman-teman yang mau nyebrang ke Lampung nih, sekarang hari ini cuacanya lagi untuk bisa dilihat sendiri ya di Pelabuhan Merak. Sampai ketemu lagi ya. Wih, lem strike.